Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak Salon 1 di lingkungan KSDM beserta Ibu, para tokoh energi baru terbarukan serta hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagelaran kami yang ke-44 dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. Pagelaran malam ini merupakan pagelaran yang sangat istimewa karena secara spontan para tokoh-tokoh energi baru dan terbarukan yang bersedia main dengan secara spontan dan tulus ikhlas, pagelaran ini dipersembahkan atau diberi nama menjadi pagelaran peduli bencana alam, tsunami, dan Gunung Merapi. Hasil dari pagelaran malam ini, sebagian akan kita sumbangkan ke sana. Bapak dan hadirin sekalian nanti akan bisa melihat kolaborasi dari pemain tokoh dari energi baru terbarukan bersama dengan teman-teman dari dunia pesilat. Beliau sangat antusias sekali karena beliau adalah para guru bela diri di sekolah-sekolah SMA dan ingin bekerja sama dengan kami Puspa Budoyo untuk mengembangkan seni tradisi ke sekolah-sekolah menengah ke atas. Kami mohon doa restu saja, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan anak-anak didik kita bisa mengerti seni tradisi yang hampir punah di negara kita sendiri. Melihat latihan para tokoh EBT, kami sangat salut dengan kelucuannya. Beliau-beliau ini nggak pernah kumpul, kemudian kumpul pada waktu latihan pertama sepi banget, kemudian yang kedua sudah mulai agak ramai, yang ketiga sudah ramai, yang keempat latihan terakhir lebih kotor, saya kaget. Wah, benar-benar jadi ketoprak beneran. Yang pemain aslinya sampai tidak tampak karena beliau-beliau ini main sungguh-sungguh sehingga mengalahkan pemain profesionalnya. Jadi nanti para hadirin bisa melihat kira-kira mana yang pemain asli, mana yang pemain bukan asli. Mudah-mudahan dengan bermain ketoprak bersama akan terbentuk jiwa karsa EBT sehingga memudahkan Bapak Pimpinan untuk melaksanakan program EBT 2525. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para tokoh EBT, para sponsor yang telah membantu terlaksananya pagelaran ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf apabila dalam pagelaran ini jauh dari sempurna. Baiklah, selamat menyaksikan para tokoh EBT dalam aksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bagaimana keadaanmu, Yai? Benar, Kang Mas Prabu. Putra-putri kaula semua sudah menghadap semua, Kang Mas Prabu. Iya, Kanda Prabu. Para Nayaka selalu setia menghadap Kanda Prabu. Bahkan kedua, Bapak Brahmana Raja juga sudah hadir, Kanda Prabu. Om Swastiastu, Swastiastu. Ubarada lan Pumahananda, bagaimana Bapak? Orang Om Swastiastu. Semoga Hyang Wisnu merestui Angger Prabu Airlangga dan Kerajaan Kahuripan. Aum Namo Buddhaya. Semoga Jami Buddha Sang Avalokiteshvara selalu menerangi hati nurani Sang Prabu beserta para Nayaka dan Kawulo di Kahuripan. Ini Sanggrama Dewi, putriku. Tinimbalan Roro Prabu. Iya kabarmu, Yai. Nah, ini. Pangestu. Rahayu soan kulo Romo. Ngaturakan sembah bekti Roro Prabu. Putraku Wijaya. Sopo jeneng lali ya, Pak. Dayeng Rono. Sopo jeneng lali. Dayeng Rono. Dayeng Rono sama Wijaya Negoro. Ada di sini Roro Prabu. Oke, sama ini lali ya. Kayaknya agak sedikit ciut tadi saya. Kenapa? Dalam malam ini pementasan ini mesti gak karu-karuan. Kok bisa gak karu-karuan? Orang dirjennya aja salah, apalagi yang lainnya. Putraku Jayengrono Wijayanegara, bagaimana? Dauro, ceritakan apa yang kau kerjakan selama ini, putraku. Nama Prabu. Putra Paduka Wijayarana bersama para satria yang telah menata keamanan negara ini agar dapat bertahan dan menjunjung tinggi kejayaan negara. Kemudian bersama para nayaka telah menata seluruh pedagang dan petani untuk mencukupi sembako para rakyat. Dan satu lagi bersama para wirausaha tenaga telah meneliti kemungkinan-kemungkinan karena di sini banyak sekali yang perlu energi sama Prabu. Bapak tahun depan sudah ada energi atau belum? Sudah hampir mencukupi. Kurang sudah breakpointnya. Hampir-hampir tercukupi. Wijayanegara, Romo Prabu Putra Romo Wijayanegara sudah selalu membina para prajurit Kahuripan sehingga mereka semuanya sudah siap untuk melaksanakan tugas Romo Prabu. Demikian juga sebagai kesatria, mereka semua selalu siap untuk berkorban untuk menjadi tumbal negara dan masyarakat Romo Prabu. Bagaimana tugasmu saya minta untuk mengurusi panas bumi yang sekarang macet itu gimana ini? Ini Romo Prabu ini tanya ketopraan apa tanya beneran? Kalau beneran nanti saya jawab malu Romo Prabu, karena Romo Prabu sebagai bijanya. Romo Prabu sendiri tahu. Saya sudah mengerjakan ini selama 3 tahun, Romo Prabu, enggak selesai-selesai. Tapi Romo Prabu, memang Kahuripan sangat kaya dengan panas bumi, Romo Prabu. Karena di sini banyak sudung gunung, Romo. Ada Wijen, ada Ngebel Wilis, ada Arjuna, ada Wirang. Sehingga asal Romo Prabu memimpin dengan benar, panas bumi akan berjalan, Romo Prabu. Sese putraku, kok panas bumi itu bumi siapa sih? Eko, kau ngerti ora? Panas ya. Bumi kok? Panas bumi itu Gunung Merapi yang sedang meletus. Ya kowe iki, ngene. Kowe ora tau latihan. Ora tau latihan ngomong sak enake dhewe kowe. Nah, saya mau latihan, Pak. Yang latihan sudah banyak gitu. Mohon maaf, Pangeran, kalau saya boleh memberikan sedikit apa yang mesti sampaikan Pangeran Jayengrono. Nuwun sewu Sang Prabu. Bahwasanya walaupun saya ini mewakili rakyat kecil, ingin mengusulkan dengan program Sang Prabu yang sekarang katanya mencanangkan ETB itu, energi baru terbarukan itu. Sekarang ada tenaga atau energi yang murah tanpa biaya. Kalau PLTU, PLTA masih pakai biaya. Apa?
pusat pembangkit listrik tenaga uap dan tenaga air. Ini ada pembangkit tenaga listrik, ada program baru dicanangkan oleh Pangeran Jayengrono. Namanya PLTD. Apa ini? Pembangkit listrik tenaga dalam. Ono mana si Jengwe lali? Apa ini? Ini energi baru terbarukan. Jadi ono tenaga angin. Tapi aku khawatir ora iso dikembangkan. Tiap malam di TV ono tolak angin itu. Nun sewu sang Prabu yang laga. Panjenengan kok lucu. Patih Narutama dan Patih Mahananda, bagaimana keadaanmu? Gusti Prabu, mohon izin melaporkan situasi dalam negeri bahwa Kauripan sekarang aman terkendali. Tidak ada rampok maupun mencopet karena di jalan-jalan telah dipasang oleh dirjen listrik dengan lampu pemakai sel surya. Demikian juga desa-desa. Panel selnya juga dikerjakan sendiri di Kauripan oleh Surya Energi Kauripan. Bagus, bagus, bagus. Mahananda, Gusti Prabu, laporkan bahwa Kaula melainkan Kauripan telah kecukupan sandang dan pangan. Namun demikian, para penggawa di daerah masih tetap bertindak sepenang-wenang menghambat seluruh izin-izin untuk pengembangan energi baru terbarukan. Sebentar, sebentar. Kamu kan saat tugasnya sebagai patih, kok sempat-sempatnya nyambi jadi dirut Pertamina Geothermal? Ini paduka yang memerintahkan saya. Sambilan ini. Sambilannya itu. Oh, sambil sinuun. Dirjen juga sambil ngedoprak. Ini sutradara ini bintang, ini rapat WH, ini ngomong aja. Sekarang siapa, waktunya siapa, kemarin habis ini siapa latihannya? Latihan pamong praja, kita serai ngurusi rumah tangga kerajaan. Kepiye kabari rakyat Wono Projo apa Toto Projo? Panaraja. 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 Bagaimana ceritakan? Saya dapat informasi dari Twitter, Gusti Prabu. Laporannya ada gempa di negeri seberang. Kemudian juga yang membuat tsunami di Mentawai, Gusti Prabu. Ada 402 orang yang meninggal, kemudian 300 lebih masih hilang. Kita dari negeri Kahuripan ini semestinya, Gusti Prabu, saran saya sebagai rakyat Mantri Panaraja untuk memberikan bantuan, terutama pasokan energi di sana, terutama listrik, solar, itu pasti dibutuhkan rakyat di Mentawai yang susah betul soal transportasi. Demikianlah para pemirsa breaking news yang barusan. Ada 17.000 pengungsi. Kemudian juga kebutuhan para pengungsi karena kita di Kahuripan ini cukup gemar ripah lo jinawi, sementara negeri tetangga seberang sedang mengalami bencana yang luar biasa. Mungkin kita bisa memberikan bantuan dan juga dukungan, Gusti Prabu. Oh, terima kasih rakyat. Marilah kita warga Kahuripan ikut prihatin atas kejadian yang terjadi di Mentawai dan Merapi. Setuju, Romo. Patih, siapkan kencreng di luar. Siapa yang mau nyumbang Merapi sama Mentawai, silakan. Siap, habis kita klik. Bupati Sihite. Sini, Gusti. Adipati di negeri Kauripan ini, walaupun saya berasal dari negeri seberang.
Sebentar, tanganmu itu motor-tor itu. Lanjutkan. Nun sewu, Prabu. Saya prioritasnya gak, untuk... Gak usah gemeter, Pak. Kami sudah melakukan itu semua, tapi ada hal yang lucu, Prabu. Di dalam waktu kami sosialisasi, banyak rakyat menginginkan suatu listrik. Tapi di sana sebenarnya potensi energi baru terbarukan itu, seperti bayu, banyu dan seterusnya banyak di sana. Maka di negeri-negeri yang perbatasan itu, kula keluarga berencana tidak tercapai. Kenapa? Karena listriknya tidak ada, Prabu. Maka bagaimana tugasmu untuk mendidik para kaulo kahuripan? Laporkan bagaimana kamu mendidik di sini. Ya, Prabu. Kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat. Rupanya di sana sudah ada paguyuban. Namanya paguyuban penggalian dan pemakaman. Dan kami tanyakan, kenapa penggalian dan pemakaman dan pertambangan? Mereka sebutkan bahwa penggalian itu sama dengan penambangan, karena sama-sama menggali begitu, Prabu. Dipati Siti, aku nggak bawa laporan lisan, laporan tertulis coba lihat dari sini. Mana laporan tertulis? Mana? Sudah diparaf atau belum ini? Kenapa tidak diparaf? Nggak sempat, Prabu. Jangan sembrono, kalau tidak diparaf itu kalau ada yang tidak genah berarti raja yang salah. Siap, harus diparaf lengkap. Siap, Prabu. Kembali ke tempat. Menggenah kesek. Lain, makanya lain kali hati-hati kau. Enak sama orang ini enak. Latihan waktu siang tadi kan mau nembang Jawa kan. Duduk, boleh deh. Boleh. Lagian laporkan. Ya Menteri Nayapati, Gusti Prabu melaporkan bahwa di Dharma Persada sudah siap dan membantu program Desa Mandiri Energi Kerajaan Kauripan. Bagaimana tugas memimpin Universitas Dharma Persada? Beres. Kesatria-kesatria Meti, kita membuat kesatria tenaga matahari, termal dan listrik, kemudian tenaga bayu, tenaga hidro, tenaga biomasa, panas bumi dan samudra. Dalam tahun depan kami mengundang kesatria mancanegara untuk membahas masalah energi samudra, karena Indonesia sangat cocok untuk energi samudra. Gitu, Prabu. Karena kamu memimpin Universitas Dharma Persada, namamu saya ganti Rakyat Rektor. Terima kasih. Adipati Dwianta. Oh, Bapak Dwianto. Laporkan tugasmu meneliti energi baru terbarukan di sini. Sendika, Gusti Prabu. Sesuai instruksi dari Gusti Prabu. Orangnya gede, jempolnya kecil. Di seantero negeri ini, Gusti Prabu, khusus untuk energi angin, Gusti Prabu, kami laporkan sesuai instruksi Gusti Prabu, kami telah bekerja sama membuat bila-bila turbin dari komponen lokal, Gusti Prabu. Wah, mudah-mudahan proyek percontohan ini akan segera diwujudkan dalam waktu tidak lama, Gusti Prabu. Insar, lanjutkan itu bikin turbin angin. Tapi ingat, itu gimana mengatasi tiap malam tolak angin terus itu. Dipati Reksodoyo alias Ponco Sutowo. Lapor, Gusti Prabu. Masih. Kacamata. Rakyat membutuhkan energi semua. Menurut undang-undang negara kita, yang mampu apa tidak mampu, semua berhak mendapat energi.
Oleh karena itu, dan energi fosil sudah mau habis, mesti dicari energi alternatif. Begitu sifatnya. Lalu? Oleh karena itu, harus dikerahkan seluruh cendekiawan untuk mencari energi alternatif. Dengan cara subsidi BBM hari ini diganti dengan subsidi energi. Bagus itu. Nanti tanggal 2 November, Poro Kaulo Energi Baru akan mengadakan saresian. Nanti akan dipikirkan di sana bagaimana caranya memenuhi kebutuhan energi ke depan. Ya, Gusti Prabu. Kesodoyo, nanti kalau negeri ini di masa yang akan datang, jabatanmu tak ganti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Terima kasih, Gusti Prabu. Jenengi Kesodoyo, podo wae itu. Lanjutnya gimana? Lupa aku. Ayo. Ini rusak dong, Pak. Rusak. Siapa yang belum ngomong? Siapa yang belum ngomong? Bapak. Silakan Bapak. Bagaimana kelanjutannya, Bapak? Sesuaikan saja dengan keinginan Sang Prabu yang ingin menyelesaikan masa jabatan di dalam ketoprak ini. Betul. Sudah cukup lama aku menjabat di Kahuripan. Saya terus terang saya pengen lengser. Saya ganti jadi dirjen, saya nggak apa-apa. Lengser ke Prabon, boleh saya ke Prabon. Dirjennya orang. Oke, jadi komisaris Pertamina, aku dirjennya. Ya. Komisaris itu laki apa perempuan? Laki perempuan tidak, itu loh. Jadi bagaimana Bapak? Ya, karena Putra Paduka satu-satunya yang dari Gusti Putri yang pertama adalah Gusti Sang Brahma Wijaya. Monggo kalau mau dilanjutkan untuk diserahkan apa yang mesti diserahkan kepada Anggir Sang Brahma Wijaya. Putriku Sang Brahma Wijaya, aku ingin menyerahkan nanti kalau aku lengser kerajaan Kauripan ini kepadamu, Nini. Romo Prabu, mohon dijauhkan dari mahamurka Romo. Sungguh bangga saya menjadi putri Romo. Sungguh bahagia mendapatkan kepercayaan untuk menduduki singgasana kehidupan ini. Namun sebenarnya bukan itu yang saya inginkan. Saya mohon maaf tidak bisa menerima tahta dan kedudukan dan singgasana yang Romo berikan kepada hamba. Kenapa ini? Kenapa kau menolak memberikan tahta kepadamu? Padahal kamu mengabdi sudah cukup lama di sini dan kamu pantas untuk meneruskan tahta kerajaan Kauripan ini. Nini Dewi, apakah menolak singgasana itu ada alasan sendiri atau karena ada alasan yang lain? Romo, saya bahagia menjadi putra Romo dan putri. Saya bangga menjadi putri dan Prabu Erlangga. Selama ini saya menjadi putri di Kahuripan dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saya. Romo, izinkan saya untuk menjadi seorang putri. Nini, jangan dulu Nini. Karena saya tidak ingin memperpanjang samsara saya setelah kelahiran saya, Romo. Masih panjang kehidupan di dunia ini. Sebaiknya Nini menikah dulu, Nini, sebelum. Sekali lagi mohon ampun, Romo. Saya tidak ingin bersuami. Karena saya ingin bahagia nanti di Purwoso yang bersifat kekal dan abadi, Romo. Sekali lagi mohon ampun, Romo. Ini dia, Dewi. Ini dia, Dayani. Ini dia, Dewi. Agar kalian berdua mencontoh Mbak Yuwo ini, belajar ilmu tata negara, belajar berbudi luhur, juga memberikan ide-ide yang cerdas untuk pengembangan energi baru dan terbarukan untuk memberikan makhluk. Juga khususnya untuk
kemajuan panas bumi. Adinda Wijayanegara, Romo Prabu sama Kanda Dewi ini aneh. Romo Prabu mau cepat-cepat lengser ke Prabu. Kanda Dewi tidak mau menerima raja menjadi raja. Ya, karena begini Gusti Prabu, mungkin watak Samkhya Dharma sudah dijiwai dan dilaksanakan, dilakukan oleh Kang Putra. Jadi Kang Putra ini sudah berwatak pendeta. Jadi harus meninggalkan segala keduniawian. Jadi harus hidup menyendiri dan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sudah pantas kalau menjadi seorang pendeta. Tapi yang aneh Romo Prabu ini, kok aneh? Nah kalau sekarang itu orang-orang yang masa jabatan sudah habis mencoba untuk diperpanjang. Nah kok ini kok malah mau turun duluan? Itulah bedanya ketoprak dengan bukan. Oh. Jadi bagaimana Bopo kelanjutannya Bopo? Ya karena putra satu-satunya dari permaisuri, putra dari Sang Prabu Dharmawangsa, tidak menyendikani dawuh untuk menerima pemerintahan Kahuripan. Kan masih punya putra Angger Jayengrono, Angger Joyonegoro, Jahni utawi si Tunggodewi. Monggo, siapa yang akan diserahi kalau Sang Prabu mau lengser ke Prabu? Kalau memang semuanya tidak ada yang mau, saya bersedia. Halo. Transformer datang. Sebentar di sana kok sudah kayak traktor. Siapakah engkau di sana? Gusti Prabu. Hamba Paduka Prabu Gundala Serengga dari Nusa Barong menghaturkan sembah bekti kepada Gusti Prabu. Benar nih. Gusti Prabu. Saya Patih Tuan Sayaksa mengaturkan sembah puji. Amba yang sabar. Sebentar, mohon maaf. Kasih keselak. Sang ratunya ini suaranya ketawanya panjang. Sampai engkau cuma terus kan gua enggak boleh lebih panjang daripada atasan. Terus kan Amba yang sabar Gusti Prabu menghaturkan sembah Gusti Prabu. Saya terima bektimu, lalu apa maksudku datang ke Kahuripan? Mohon maaf Gusti Prabu. Negara hamba Nusa Barong tidaklah seluas dan semegah negara Paduka Kahuripan. Benar Sang Prabu. Di mata prajurit Kahuripan, negara Nusa Barong itu tidak ada apa-apanya. Saya melihat sendiri, Kahuripan itu megah. Banyak gedung-gedung. Tapi pernah banjir enggak? Nah, Mana banjirnya? Apakah pernah banjir? Banjir enggak pernah, macet sering. Biar pet. Benar, Gusti Prabu. Gaji apa maksudmu datang sini? Mohon maaf Gusti Prabu. Hamba sebenarnya tidak berani menghadap Gusti Prabu. Tapi ya kayaknya karena dorongan, dan dukungan adik-adik hamba ini dan fans-fans Kawulo Nusa Barong yang nonton di sini Gusti Prabu. Maka hamba memberanikan diri menghadap Gusti Prabu. Wes ada susu ya, Mama. Hamba datang ke sini Gusti Prabu. Cuma hanya disebut aja tujuan ya. Lupa. Bukan lupa ini. Melihat lain. Melihat aja ini kalau cara bisa pelan. Lalu apa paling mikir semen.
Ini topiknya bukan semen, ini topiknya EBT. Oh, EBT. Hamba datang kemari, Gusti Prabu, untuk memenuhi impian hamba yang selalu terbayang-bayang. Makin dikenang, makin terbayang-bayang. Makin disimpan, makin sakit mahku. Makin kumat sinusitusku. Hamba datang kemari, Gusti Prabu, ingin melamar Putri Paduka, Dia Sang Grama Wijaya Dewi, Gusti Prabu. Nini, langsung saja dijawab Nini. Bagaimana lamarannya, apakah diterima Nini? Wah, mesti diterima. Mau kakak. Saya tidak perlu banyak bicara. Oh, gitu. Maaf, kalau jawaban saya akan menyinggung perasaan dari. Tenang. Udahlah, sama. Saya tidak bisa menerima. Kartu kreditku platinum hitam semua tanpa batas. Kerajaannya. Tapi aku tidak masuk daftar hitamnya Gayus. Keratonku walam hitam berlapis emas permata. Ya kan? Oh iya, benar bro. Itu benar Gusti Putri. Kayaknya bubar jam 2 malam. Benar. Ini sesembahan saya. Ini raja saya. Kaya raya di Nusantara. Ketika sampean pamer kekayaan di Kahuripan, itu ibaratnya Anda garapin laut. Kalau raja sampean tadi bilang kalau kredit card-nya di tanpa batasan. Nih kredit card-nya. Apa? Black juga tapi tanda huruf. Duh. Perasaan dulu, Raja Gundala ini sangat perkasa, kekayaannya. Kaya raya! Sudah jangan banyak bicara. Bebeknya cepat. Seharusnya katakan tidak, tetap tidak. Apalagi, ya Rabu. Lanjutkan. Apalagi Gundala Sengo ini adalah raja dari Denawa Wongsoro. Kurang ajar! Wijaya Rono yang kurang ajar, ya. Bagaimana Bapak? Ya, Putra Paduka sudah menunjukkan keberaniannya, tetapi mesti ditimbang. Siapa dua itu yang akan Paduka beri kewenangan untuk menata negara Kahuripan? Saya rasa kalau salah satu diangkat sebagai raja di Kahuripan, mungkin juga yang satu akan diri hati untuk menjaga kemungkinan bagaimana kebijaksanaan Sang Prabu kira-kira agar Putra Paduka tidak menjadikan masalah baru. Jadi bagaimana sebaiknya? Apakah perlu saya kirim Bopo ke Bali untuk melihat keadaan di sana? Karena saya tahu di sana Kakang Prabu di sana tidak mempunyai putra, dan apakah mungkin misalnya salah satu putraku bisa jadi raja di sana untuk memimpin kerajaan Bali? Saya rasa lebih baik hamba akan membuktikan lebih dahulu untuk datang ke Swingaduala Bali untuk meyakinkan apakah mungkin salah satu putra Paduka beraja di Bali sana. Karena sudah tidak ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi, Patih Narutama dan Mahananda, selesaikan, singkirkan Nusa Barong dari Kahuripan. Siap, Gusti Prabu. Sudah kita bubarkan persoalan ini.